Kabar duka menyelimuti komedian dan presenter Abdel Ahryan. Putri sulung Abdel Ahryan, Keisha Wulandari meninggal dunia di usianya yang baru menginjak 22 tahun. Kabar meninggalnya anak Abdel Ahryan ini diinformasikan oleh Andre Taulani dalam acara live salah satu acara stasiun televisi. Asisten Abdel Ahryan, Ocit, mengatakan bahwa anak sang presenter telah menderita penyakit sejak puluhan tahun. Abdel yang seharusnya membawakan acara pas buka FM bersama Andre Taulani terpaksa pulang sebelum acara berlangsung. Pasalnya, sang putri dikabarkan meninggal dunia pada Senin, tanggal 10 April tahun 2023, pukul 4 sore. Andre dan segenap presenter acara tersebut pun langsung memanjatkan doa teruntuk orang tercinta Abdel itu. Dipimpin oleh Ustaz Abdul Kafi, doa pun dipanjatkan teruntuk almarhumah Keisha Wulandari agar jalannya dilapangkan.